Okay, assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk video aku basuh komputer aku ni. Komputer aku ni dia guna fiber dan dia tak bersarung. Jadi bantal ni bersarung. Jadi aku boleh buka lah bantal yang sarung ni untuk basuh. So aku buka. Lepas tu bantal ni letak tepi dulu. Lepas tu komputer ni aku nak basuh dalam mesin basuh yang ada dryer. Jom. Ini mesin basuh aku, 2-in-1, ada washer and dryer. So aku akan masuk dalam ni lah. Untuk yang ni letak zip pula. Cuba pula, nak zip sekejap. Kena zip, masuk bantal, masukkan komputer. Komputer ni aku lupa pula, aku kena lipat elok-elok untuk masukkan. Tapi aku main campak je, so dia macam terambur sikit. So ini aku start. Masukkan biasa punya. So aku letak dry. Lepas tu start. So letak sabun jap. Lepas tu nak dia pula kain. Okay. Lepas tu okay, kita tengok lah. Biasanya dalam 4 jam. Okay, dah pusing. Nah, 4 jam lebih jugalah nak siap. Tengok dia dah tumble dalam tu. Aku patut lipat macam cantik dalam tu, barulah dia tak konyok. Okay, dah siap dalam 4 jam dah. Okay, keluar. Dah kering dah pun. Oh, keras. Lepas tu, ni dia punya. Okay, dia pergi tampar. Oh, hampar ambil kau. Patutnya aku lipat cantik-cantik. Barulah cantik bila keluar. Sebab dia, bila dry kan, dia ada udara panas kan. Okay, tak apa. Nanti dia akan balik hitam, dia akan cantik balik lah. Sementara, aku masukkan sarung dulu. Masuk sarung, haa, tentu. Okay, dah siap. Okay, boleh guna. Sulam pun cantik lagi. Okay, itu saja. Terima kasih menonton.